kulen. Kan tadinya malam nyimput, Pak. Ya, tahu. Tongkrongan remang-remang di pinggiran sungai jadi sasaran berikutnya. Tim Tiger Bravo tidak berlama-lama. Teguran langsung dilontarkan. Pagi, Pak. Mbak. Mari ngapain? Nongkrong. Nongkrong. Ngambil minum-minum ya? Enggak. Sedikit. Oke, Bang. Sedikit. Ya, Bang. Iya. Nongkrong, ingat waktunya. Iya kan? Bener nggak? Pandemi masih ada. Sedih saya ini pada nongkrong-nongkrong. Ya, corona masih ada, Bang. Iya kan? Apalagi Abang tahu jaga di situ, ya. Iya, ya. Minum nggak? Nggak haus. Minum es doang. Ya berarti minum. Yang saya tanyakan ya, nongkrongnya. Keterlaluan pagi. Ya? Pulang ya? Iya, Pak. Oke? Saat melanjutkan perjalanan, tim Tiger Bravo mendapatkan informasi target pelaku Ranmor Terendus. Tim pun segera merapat ke Muara Baru. Target berhasil melarikan diri. Penggeledahan sudut-sudut perkampungan padat penduduk di Muara Baru ini dilakukan. Namun tetap saja hasilnya nihil. Sungguh suatu ironi, pengejaran pelaku Ranmor beriringan kumandang doa dari masjid. Kendaraan yang bodong tidak bisa mempelajari surat-surat, tidak berfungsi, kuncinya juga rusak. Hey.
pelaku yang tadi tuh. Iya. Pelan-pelan aja. Motor bodong diduga hasil ranmor diangkut polisi. Itu motor bapak, ini motor saya bannya bocor. Tuh, ntar ambil di Polres ya. Ada kena surat ada, Pak. Ya iya, itu kan bapak mati itu. Ya kan? Mana? Itu, Pak. Motor rusak, Pak. Motor rusak, ini motor. Nyala, Pak. Ambil di Polres, gak apa-apa, bawa surat ya. Tim Tiger, ya. Pos Tim Tiger, ya. Soalnya tadi ibu itu bilang motor pelaku yang tadi pungli. Bukan. Ya udah ntar nggak apa-apa, suratnya bawa ambil aja di Polres. Ya. Surat apa? Apa mau diambil suratnya dulu, Pak? Udah di Polres. Kamu kan udah suratnya mati nggak? Suratnya mati nggak suratnya? Mati, Pak. Ya udah. Seorang pemuda tiba-tiba naik pitam. Dia tak rela motornya diangkut polisi. Dia pun bersikeras mengambil surat-surat motornya. Banyak motor. Kayaknya Pak, banyak Pak. Nggak ada, plat nomornya pun nggak ada, Bapak. Dan lagi kuncinya semua kunci bisa. Bener nggak? Abang, mau ambil bawa surat-surat ke Polres Jakarta. Jalan Yosudarso nomor 1 ya, kita tunggu ya. Bawa surat lengkap ya. Oke? Oke? Bukti kepemilikan apa nggak? Mau, Pak. Ya iya, suratnya nggak ada. Ada surat, Pak. Namun tim Tiger Bravo tidak menggubrisnya. Pemuda berbaju biru ini malah sekalian digeledah. Hanya ada uang recehan di sakunya. Tentu saja, razia jelang subuh ini membuat kaget warga. Iya, nggak apa-apa. Ya, kita tunggu di Polres ya, Pak. Iya, Pak. Oke? Oke ya, maaf ganggu ya. Ya, udah. Awas anaknya. Ya, Pak ya. Di kawasan sini pula, tim Tiger Bravo mengamankan satu sepeda motor tanpa surat yang dikendarai bertiga. Nyetir bertiga. Soalnya kan mau kerja, Pak. Nggak ada alasan. Nyetir motor nggak boleh bertiga. Kamu mana? Masuk kamu mana? Apa itu? Mau belayar di Polres Jakarta Utara. Jadi nggak apa-apa nanti sudah kalau kamu belum belayar, nanti orang tuamu atau abangmu yang perwakilan dari Polres ya. Ya, sudah kebalikan ini ya. Ini motor siapa? Atas nama siapa kamu? Atas nama mertua saya.
Iya nanti istrimu nggak apa-apa datang. Kalau kamu mau belayar kan? Hah? Kamu belayar enggak? Enggak pak, saya akan di sini. Oh ya udah nggak apa-apa kok urusnya. Saya kira kamu belayar. Oke, udah. Mau sholat. Udah, oke. Sip pak. Ketuhanan ketuhanan kehutanan. Ketuhanan. Ketuhanan. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dan permusyawaratan. Per. Nah, kamu diam sendiri. Ayo, apa enggak? Saya lupa, Pak.